إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جمعة حج اليوم ان شاء الله لرحمة الله سبحانه وتعالى كي سنتياسر بشكر kepada الله عز وجل atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita kemudian begitu juga pada hari ini adalah hari jumuah Sayyidul Ayyam Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari ini Dengan memperbanyak berbagai amal salih Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti membaca salawat sebanyak-banyaknya Begitu juga bersodakah dan amal-amal salih lainnya Sambil berdoa di satu jam pada hari ini di mana bila jam itu bertepatan maka semua doa kita itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla kaum muslimin khairu ummah adalah merupakan sifat dan karakter dari umat Nabi Muhammad apa arti khairu ummah umat terbaik jadi umat Islam itu adalah sebaik-baik umat yang Allah Merencanakannya sesuai dengan rencana Allah Jadi ini bukan sebuah Katakan saja rencana Nabi Tidak Akan tetapi rencana Allah Ta'ala Dimana di dalam salah satu ayatnya Di dalam surat Ali Imran Hal itu disebutkan Kuntum khaira ummah, Ukhrijat linnas Kamu itu adalah sebaik-baik umat Jadi Ketika kita mendengar Allah mengatakan bahwa kamu sebagai umat, Bagaimana perasaan kita? Perasaan percaya diri, Perasaan yakin, Perasaan kita punya tanggung jawab, Terhadap manusia seluruhnya, Untuk menunjuki mereka, Karena mereka semua adalah orang-orang yang tersesat di jalan, Oleh karena tanggung jawab, Umat Nabi Muhammad menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia yang tidak mengenal Allah, yang mensekutukan Allah. Kita mempunyai kewajiban untuk mengenalkan mereka pada hakikat yaumul akhir. Hakikat hidup di dunia. Karena itulah kita disebut sebagai khairu ummah. Ukhriyat linnas. Kamu itu sudah direncanakan untuk melakukan tugas terhadap seluruh manusia. Masya Allah. Kemudian Allah menyebutkan karakter dari umat yang terbaik itu tak muru ma'ruf. Kamu harus mengemban tugas mengajak manusia kepada kebaikan. anil mungkar. Dan kamu mencegah kemungkaran. Di mana ini rumusan ma'ruf, rumusan mungkar kita dapatkan di dalam syariat Islam. Syariat Islam itulah intinya. Syariat itulah yang menjelaskan kepada kita mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kamu tidak akan mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar tanpa syariat. Oleh karenanya umat ini hidup di bawah syariat sejak zaman Rasulullah hidup. Hingga kapan ketika syariat Islam diputus dari kaum muslimin itulah ketika Kamal At-Tatur menguasai dan menghapuskan syariat dari khilafah Utsmaniyah sehingga manusia tidak tahu mana yang ma'ruf mana yang mungkar karena semuanya itu tersimpul di dalam syariat sumber syariat itu adalah kitabullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Allah apalagi wa kamu beriman kepada Allah mengajak orang kepada kebaikan mencegah kemungkaran itu bisa saja dilakukan oleh siapapun umat lain selain kamu pun mungkin saya bisa melakukan itu tetapi ada yang satu yang tidak bisa mereka lakukan tu'minu billah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa taala nah apabila syarat ini terpenuhi maka khairu ummah itu akan kembali dipegang oleh kaum muslimin sedunia akan tetapi realitanya belum menunjukkan demikian. Bahkan kita sendiri masih terjerumus dalam kemungkaran itu. Kemungkaran merata di negeri muslim, di bangsa-bangsa muslim. Apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Bagaimana mereka mau menjadi khairu ummah? Kemudian mereka tidak percaya diri kepada Allah taala. Allah menurunkan agama di sistem ideologi dari Allah, yang menjamin kesuksesan mereka sebagaimana kesuksesan pendahulu mereka, tetapi mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, keimanan mereka kepada Allah itu hanya setengah, hanya sebahagian. Mereka tidak full, tidak utuh beriman kepada Allah, mengatakan beriman ia di lidah, tetapi dalam praktek. Tidak beriman sesungguhnya. Nah apabila tiga syarat ini kita tidak penuhi. Maka jangan berharap menjadi khairul ummah. Tetapi tidak salah kita melihat masa lalu. Pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana mereka di dunia ini sukses. Siapa mereka? Mulai dari para sahabat. Oleh karenanya lah kita baru banyak belajar membaca tentang sejarah sahabat. Subhanallah. Sebuah generasi terbaik karena mereka bisa melakukan terobosan memperluas wilayah sejak zaman Nabi sampai berakhir hayat Nabi. Seluruh jazirah Arab telah dikuasai secara teritorial. Islam sudah sampai ke Yaman, seluruh jazirah Arab. Orang mana, tokoh mana yang bisa melakukan? Terobosan seperti ini. Kalau bukan Rasulullah yang didampingi oleh sahabat. Lalu setelah Rasulullah wafat, apakah perluasan wilayah berhenti? Tidak. Diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Satu persatu wilayah Romawi dan Persia berjatuhan ke tangan Islam. Itulah khairul itu Modal mereka, amr bil ma'ruf, nahi adil munkar, al-imanu billah. Satu persatu wilayah yang dikatakan Persia, yang dikatakan Romawi, penguasa dunia, tetapi ketika berhadapan dengan tentara, sahabat kaum Muslimin itu semuanya tidak berkutik karena sahabat punya konsep jihad, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia agar Islam sampai ke seluruh umat manusia yang mereka harapkan hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Abu Bakar selesai dipanggil Allah ta'ala. Digantikan oleh Umar. Apakah berhenti perluasan? Tidak. Makin dahsyat. Makin dahsyat. 99% dari wilayah Persia hancur dan dikuasai oleh kaum muslimin. Dahulu Kekuasaan Persia itu membentang di Timur Tengah sampai ke Asia, bisa dikuasai oleh kaum Muslimin di bawah kepemimpinan Umar. Adapun Romawi, subhanallah, lebih dahsyat lagi dikuasai oleh Umarul Khattab dan tentaranya. Inilah bukti ketika Allah mengatakan, "Kamu khairu, ummah itu bukan." isapan jempol. Itu kenyataan. Kemenangan Allah berikan kepada mereka. Karena apa yang mereka lakukan dalam hidup bukan mengejar dunia. Adapun di zaman ini manusia sibuk dirinya sendiri dengan mengumpul kekayaan. Kesenangan, kesenangan. Dahulu mereka tidak begitu. Mereka itu dahulu mendahulukan akhirat. Ketika mereka mendahulukan akhirat, Allah kasih dunia kepada mereka tanpa mereka sangka-sangka. Itulah paradigma yang sudah berubah, dan memang musuh-musuh Islam senantiasa menggoda kita dengan dunia, menggoda kita dengan dunia. Kekuasaan mereka bayang-bayangi dengan dunia, apalagi harta itu sendiri dengan dunia dahulu pendahulu kita tidak tergoda dengan dunia. Itulah yang membuat mereka tetap menjaga idealisme. Keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa Umar Islam sampai ke Mesir. Ada yang unik. Sewaktu tentara Abu Ubaidah ibn Jarrah. Masuk ke wilayah Romawi yang sekarang disebut dengan Suria Syam. Ketika tentara Abu Ubaidah datang, bagaimana sikap penduduk Syam pada saat itu? Mereka mengatakan, "Kami mempersilahkan kamu masuk. Kenapa walaupun kami satu agama dengan penguasa Romawi, agama mereka sama?" Tetapi penduduk di wilayah mengatakan, "Kami mempersilahkan kalian masuk karena kami tahu kalian umat penegak keadilan." Beda agama, tetapi mereka mempersilahkan tentara Abu Ubaidah masuk. Kenapa? Karena mereka sudah baca Islam itu apa? Islam itu agama yang memperjuangkan keadilan, sehingga bagi mereka lebih suka hidup di bawah kekuasaan yang tak satu agama tetapi menegakkan keadilan daripada mereka dipimpin oleh kekuasaan yang maha dahsyat superpower Romawi tetapi berlaku zalim kepada mereka. Itulah yang membuat wilayah-wilayah Romawi satu persatu berjatuhan sampai ke Mesir. Lalu setelah Umarul Khattab berpulang ke rahmatullah, selesaikah wilayah yang dikuasa Islam berhenti? Tidak. Masa Uthman bin Affan lebih dahsyat lagi menerobos sampai ke Andalus. Itulah Islam. Kalau dipraktekkan, kalau dijalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah perjuangkan. Menjadikan kitabullah, sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup mereka dan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Bukan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Pada masa Uthman, luar biasa. Yang disebut dengan futuhat dalam bahasa Arabnya. Futuhat, kemenangan-kemenangan. Bahkan disebutkan wilayah Nusantara ini dahulu dimasuki Islam adalah pada zaman-zaman Uthman ibnu Affan itu. Dan Islam sampai ke Eropa adalah pada zaman Utsman bin Affan itu. Jadi lintas benua. Tidak ada agama yang seperti ini di dalam sejarah menguasai wilayah dunia. Jadi betul kata Allah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena memang agama ini, Islam ini adalah agama fitrah manusia. Yang sesuai dengan fitrah manusia. Siapapun manusianya, apapun akidah agamanya, keyakinannya, kalau dia mendengar Islam, pasti tertarik. Pasti tertarik, itulah dahulu yang dialami oleh para dai di Indonesia, di Nusantara ini, para dai dari negara Arab, saudara-saudara kita, dari negara Arab, datang ke Indonesia, tidak bawa senjata, tidak bawa peluru, tetapi dengan dakwah menyampaikan karena orang-orang di sini dahulu memang nalurinya masih terjaga begitu mendengar Islam tidak perlu perang tidak perlu senjata penduduk di wilayah nusantara ini menerima Islam dan agama yang ada sebelumnya tersingkir setahap demi setahap dan akhirnya wilayah nusantara betul-betul dikuasai oleh Islam silakan baca sejarah kesultanan-kesultanan di wilayah Nusantara ini dari mulai Pasai sampai Indonesia Timur wilayah Irian Jaya itu dahulu semua tunduk ke khilafah Utsmaniyah. Itulah Islam. Karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak manusia beriman kepada Allahu Rabbul Alamin. Apabila kita menginginkan Islam itu kembali kepada aslinya, tinggalkan segala atribut-atribut yang tidak perlu. Kesombongan-kesombongan yang sempit, ukhuwah Islamiyah yang harus kita tegakkan kembali kepada sumber utama yang Allah turunkan kepada kita, sumber rujukan semua kaum muslimin yang terformulasi dalam bentuk syariat. Islam hanya dengan begitulah umat Islam akan menjadi bangsa yang maju. Kenapa akhirnya Turki yang begitu memiliki ke -kelu keluasan wilayah? Turki Utsmani ini punya jasa di dalam Islam yang sungguh luar biasa. Eropa itu hampir seluruhnya sudah dimasuki oleh Turki Utsmani. Dan Yahudi tahu betul penyebabnya. Yang pertama, karena sistem yang berjalan. Yang kedua, sumber hukum, sumber hukumnya syariat. Oleh karenanya, ketika Atatürk At berkuasa, yang dihapusnya adalah syariat Islam. Karena dia tahu bahwa rahasia kejayaan kaum Muslimin ini dimanapun, karena syariat Islam itu, itulah yang dihapusnya. Dan dilakukannya perombakan sistem ideologi, sehingga akhirnya apa yang terjadi pada Turki setelah dibubarkannya sistem mereka, khilafah kehinaan demi kehinaan yang sebelumnya menjadi penguasa dunia, lalu menjadi bangsa yang tak dipandang sama sekali. Belakangan ini muncul kembali seruan-seruan itu: "Ayo kembali kepada Islam." Ayo kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam Turki sendiri itu berkibar. Dalam 13 tahun terakhir ini. Dan semuanya kaum muslimin berharap itu kembali seperti adanya. Demi kejayaan bukan hanya kaum muslimin, tetapi yang menikmatinya seluruh umat manusia. Aku lukau astaghfirullah walakum wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هادي ايها الاخوه المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى Aduh bismillah men Shi'aanu rajim ya ayuhal Ladin amanu taqulullah hak tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون dalam dua hari terakhir ini Turki dan wilayah di sekitarnya berduka gempa yang mengguncang tiga negara, wabil khusus Turki belum pernah terjadi dalam sepanjang tahun-tahun sebelumnya dua kali goncangan dengan skala 7,4 disusul dengan 7,6 skala Richter. Rumah hancur. Video-videonya bertebaran secara viral di dunia. Konon sampai saat ini korbannya sudah mencapai lebih dari 20 ribu orang. Kita semua berduka. Itu terjadi pada kaum muslimin dan negeri yang punya sejarah dalam Islam, negeri yang punya jasa di dunia ini terhadap Islam. Saudara saudara kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita membantu mereka. Wajib. Banyak saluran-saluran untuk membantu mereka. Kemudian begitu juga disusul dengan wilayah sekitarnya seperti Suria. Negara wilayah kota namanya Halab. Itu kota yang memproduksi banyak ulama. Al-Halabi, Al-Halabi, ulama-ulama banyak dari sana. Juga Lebanon, tiga negara ini sama-sama ikut menjadi korban dari gempa. Wajib bagi kita untuk menolong mereka, wabil khusus dengan bantuan dengan bantuan finansial karena mereka sangat membutuhkan semua itu. Apa yang dirasakan oleh mereka adalah penderitaan kita. Karena hakikatnya kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Apabila satu kena demam, meriang, tidak bisa tidur. Maka itu juga menimpa yang lain. Masya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kau muslimin jemaah juan dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa konspirasi barat begitu dahsyat terhadap Turki. Jadi pertanyaan, karena memang mereka sudah mempelajari Islam ini bukan lahir kemarin bisa menguasai dunia. Ada apa rahasianya? Yang pertama dari sistem sistem kekuasaan yang menguasai seluruh wilayah. Itu yang kita kenal dengan sebutan khilafah. Yang kedua dari sistem hukum itu namanya syariat. Maka itulah yang dibidik oleh Yahudi melalui figur yang sudah ditanam lama yang bernama Atatürk. At Sultan terakhir dari Utsmani itu pernah didatangi Yahudi dengan membawa emas berkarung-karung, mata uang Inggris, ringgit berkarung-karung. Ketemu dengan Khalifah, kami membawa hadiah untuk Anda yang pada saat itu sedang dililit oleh hutang. Kami membawa uang untuk membantu Anda, tetapi tolong kasih sebahagian dari wilayah Palestina itu kepada kami. Disebutkan di dalam ceritanya, Sultan Abdul Hamid meludahi muka Yahudi itu, diludahi sehingga mereka pulang membawa emasnya. Mundur ke belakang, sejak itulah dendam Yahudi itu begitu dahsyat. Dengan berbagai cara, dengan menanam orang di tengah masyarakat mereka, sehingga akhirnya dengan karir-karir orang itu bisa menjadi penguasa tertinggi, dan pada saat itulah mereka balas dendam syariat dihapus. Jadi, konspirasi itu berjalan lama. Mudah-mudahan. Kita kaum muslimin semakin yakin bahawa rahasia kemuliaan kita itu bukan dari ajaran yang datang dari luar. Tetapi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada umat yang disebut Allah sebagai khairu ummah itu. Inna allahumma malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار عباد الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون، اقم الصلاة.